Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang memiliki mentalitas yang tidak perlu diragukan lagi. Kegagalan-kegagalan yang pernah ia alami telah membentuknya menjadi pribadi yang begitu kuat. Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama Ronaldo bisa bertahan hingga seperti sekarang ini, di saat usianya yang tentu tidak muda lagi sebagai pemain sepak bola. Tapi mentalitas Ronaldo sebenarnya telah terbentuk sejak ia masih remaja, saat kapten Portugal itu masih berseragam Manchester United. Saat itu, Ronaldo muda mendapat cyborg dari bintang Arsenal, Thierry Henry. Namun, bukannya mentalnya menjadi ciut, tapi justru Ronaldo berhasil membalasnya dengan cara yang begitu fantastis. Dan lihatlah bagaimana saat Ronaldo muda menutup mulut dari mega bintang The Gunners, Thierry Henry. Bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain yang layak dijadikan inspirasi. Lika-liku kehidupan dari pria kelahiran Madeira itu telah banyak menginspirasi berita-berita di berbagai penjuru dunia. Kegagalan-kegagalan pada masa lalu telah membuat Ronaldo menjadi seorang yang begitu luar biasa. Kekuatan dan mentalitasnya secara langsung juga tumbuh dalam diri Ronaldo, yang pada akhirnya juga membuat mantan pemain Sporting Lisbon itu tampil begitu konsisten hingga seperti sekarang ini. Cristiano Ronaldo with a chance maybe to seal it, and he has taken it. They're one step closer to Brazil. Thanks to Cristiano Ronaldo. Namun, mentalitas dan kekuatan Ronaldo sebenarnya telah tumbuh saat ia masih remaja. Kala itu, Ronaldo masih membela klub asal Inggris, Manchester United. Di klub Setan Merah, Ronaldo muda menjadi salah satu pemain yang paling potensial. Hal yang membuat Thierry Henry menaruh perhatian pada pemain asal Portugal itu. Dalam laga antara Arsenal menghadapi Manchester United, Henry melayangkan cyborg pada Ronaldo. Baginya, pemain Ronaldo masihlah sangat mentah dan belum pantas membela klub sebesar United. Mendengar hal tersebut membuat Ronaldo muda merasa tertantang. Ia secara berani menghadapi cyborg yang dilayangkan Henry padanya. Tapi, tak hanya berani, ia juga berhasil menutup mulut Henry kala berhasil menjadi pahlawan Setan Merah. Laga yang dihelat di Highbury itu akhirnya dimenangkan Setan Merah dengan skor akhir 4-2, di mana saat itu Cristiano Ronaldo berhasil menyumbangkan 2 gol yang sekaligus membuktikan bahwa dirinya pantas bermain untuk United. I got the G-pen and the Bruce Wood. Di sisi lain, melihat pencapaian Ronaldo yang sekarang dikenal menjadi salah satu pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir, membuat Henry mulai mengakuinya. Mantan penyerang timnas Prancis itu menyebut bahwa Ronaldo adalah pemain gila. Virtually no impact in this tie so far tonight. Until now, 1-1. The VAR decision has really hurt Inter and Juventus back on level terms. Selalu ada perdebatan menyangkut Ronaldo, soal sikapnya, dan yang lain. Namun ada saatnya Anda harus tutup mulut dan melihat statistik atas apa yang ia lakukan. Berhenti bicara dan lihatlah cara dia bermain. Apa yang dia lakukan adalah gila. Louis Saha pernah bilang, Ronaldo akan jadi pemain terbaik dunia. Saya bilang kita lihat saja, dan ternyata kami tahu betapa kerasnya dia berlatih. Dia luar biasa, ujar Henry pada Sky Sports. Jadi itulah pembalasan berkualitas dari seorang Cristiano Ronaldo yang akhirnya membuat Thierry Henry mengakui kehebatannya.